Perpulungan si Maria Ukur. Puji Tuhan. Bisa kita berkumpul di gedung ini dalam rangka kerja adat anak kami, berbeda kami. Mankam Karo-karo Setepu Mergana, Mankam Dua Pengantin, pagi tadi sudah terima pemberkatan di gereja bahwa di mata Tuhan sudah disatukan. Tentunya rasa syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kila Bibi, Bapak Pujo, bahwa hari ini telah dilakukan secara gereja anak-anak kita, tentunya kita terima dengan sukacita. Dan kepada Bapak kami ucapkan selamat, dan kepada Kila Bibi selamat untuk Wijaya dan Rita. Tentunya kalian berterima kasih kepada dua orang tua, terlebih-lebih juga ini dilakukan pesta adat. Untuk itu tolong ini dijaga dengan baik. Frans, beri-beri kami, saya hanya titip anak saya, Lita. Lita, biar kamu tahu, Bapak berdiri di sini sama dengan Bapak Endu. Jadi Man Kila dan Ibi, ya kami berharap jangan berkecil hati, mungkin kami baru datang begini, tapi alangkah bahagianya bahwa kami Kalimbu Bundu yang terbesar dari kota bumi Renangin Merganya, tentunya sekali lagi semuanya kami, sinina kami, wujud keten kami. Daun Dohkam, Kuta Bumi Nari, Tangerang. Untung ngatap kami, bagi be, paling buku kami, uang kami, sembiring Lasenu Lingga. Jadi, alangkah bahagianya, mudah-mudahan Tuhan memberikan cepat dapat momongan ya anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bahagia, rukun dan damai dalam keluarga. Amin. Ciberem. Ya. Pertama lebih bujur ninta men Tuhan dibata ibas pengarak-ngarakna mulai pagi-pagi nari sehasa warenda panci kita pulung alum riah ukur. Pertama lebih bujur ning kayuman turang kami bagai persilih kami sangap kam jabukan bana miskam jumpa tua jumpa rezeki resman nande kami siar kam nande sangap kam jabukan anak turang kami nande resmen kam krina anak beru kami bujur ning kami ibas pengarak-ngarak du sehasadung kerjenda sehat kam krina anak beru kami panjang umur rihirna rezeki du bagai perrezeki tak krina bujur bujur rasmen jua siutakan kepada Tuhan di mana pada hari ini kita bisa kumpul biarpun enggak seperti yang kita harap ramai ini kan masa Covid
mohon maklum. Dan pertama-tama kami ucapkan kepada kalian ibu kami, puang kalian ibu kami, raspe anak buru kami, raspe anak buru menteri kami. Selamat nandai deo rapa apeo kam pejabu kenana. Selamat lai, peras. Selamat mamak deo. Dan beri kami peran. Aku cuman gak bisa ngomong, tapi cuman kata pepatah yang saya bisa kasih tahu. Seperti pepatah seorang karo, sangap kami mencari buah pakai isuan merih manuk ya suhi nina. Enda istilahna panjang kata-kata enda. Secara tidak langsung rezeki kita banyak. Mudah-mudahan kalian dapat nanti beri kami dapat anak laki-laki dan anak perempuan. Satu lagi pesan kami. Dalam suatu situasi rumah tangga, enggak selamanya mulus, enggak selamanya seperti jalan tol. Ada lubang, ada kerikil. Cuman pesan mama, bre-bre, kalau ada masalah di keluarga, pendam sendiri. Kalau enggak bisa dipendam, jangan ditanya kepada yang seumur dengan kamu. Pergilah ke rumah orang tua yang lebih tua dari kalian. Minta nasihat, kalau enggak, kamu minta ke mama kamu. Kalau ke mama kamu datang, enggak mungkin dibela salah satu. Dia pasti jalan tengah, begitu juga orang tua kita. Pasti dibuatnya jalan tengah. Sekian dan terima kasih. Bujur. Perpulungan si meriah ukur, si katakan bujur mantuhan, erketeken kerina acara ngodung, sini kelingi kami kam, anak buru menteri kami, nande teo, bebre, kami mamandu sembiring guru kinayan, singalu ciken-ciken, kasih tahu sama nanti kumpul kami apa arti singalu ciken-ciken itu. Jadi kami mamandu sembiring guru kinayan enternem kalau kami bebre di Jakarta enda. Cuma ketekan situasi COVID rebanca bagenda mencacara antai bis katakan bujur mantuhan. Selamat bebre kami Bapak Teo terus bebre kami nande Teo pejabukan anak telunari kempu kami lengar jabu teriahan pagi siban kita toto gelah COVID ini cepat berlalu kami sehat panjang umur kam selamat men kam keluarga bubre kami Bapak Teo menande Teo kempu kami Franz dan Lita ini nenek Bulang ini nenek Ribu. Terima kasih untuk kalian ibu kami sama Singa Rimbun. Ini sembiring guru kinayan. Kami mewakili sembiring guru kinayan. Nenek Ribu sama Bolang mengucapkan selamat menempuh hidup yang baru. Tuhan memberkati, memberikan kalian nanti anak laki-laki dan anak perempuan. Tuhan memberkati pernikahan kalian. Mulai hari ini mulailah berjalan dalam situasi dalam tanda kutip gelombang. Banyak yang kita hadapi, tapi kita percaya dalam pemberkatan pernikahan sudah banyak konseling yang kalian terima dua budaya, tidak agak susah, tapi kita mau saling mengalah, belajar satu dengan yang lain, mengalah satu dengan yang lain, tetap setia pasangan hidup sampai kakek dan nenek. Jadi kami, Nek Bulang Guru Kinayan sama Nek Ribu, mohon maaf Bulang ini, habis operasi pita suara. Jadi selalu Nenek Ribu mewakili, kalau enggak Bulang ini selalu menjadi anak berutua dibangun mergana, dia selalu pegang mic dari pagi sampai malam, tanyalah nanti sama Mamandu Singa Rimbun, dia terpaling tahu situasi kami. Jadi kami percaya, di dalam kehidupan kita sudah menjadi nasional, kita menyatu dengan satu budaya, kultur yang berbeda, namun kita dipersatukan karena Tuhan itu sungguh baik memberikan pasangan hidup yang sehati sepikir. Buat anak buru kami Singa Rimbun, juga anak buru menteri kami, kam nande Teo, bujur ning kami membantu kam anak buru kami Singa Rimbun mergana, regendu kami, karena selalu Singa Rimbun kuguru kinayan. Itu dari dulu makanya si bilang singalo ciken-ciken. Jadi mulai Halita dan Franz, dua budaya belajar, saling mengalah, mengikuti adat. Kalau si guru kinayan yang undang harus datang berdua. Kalau tidak bisa satu orang tidak masalah. Sampaikan kepada si metuandu kalau kamu enggak bisa datang kepada pesta guru kinayan. Jadi kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga Wijaya
Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semuanya kesehatan, damai sejahtera dan sukacita, memberkati keluarga yang baru, dan biarlah Tuhan itu menjadi kepala di dalam setiap permasalahan kita. Bujur ras mujuh-juh kita kerina kami dari Kalimbubundu, Guru Kinayan. Perpulungan si meriah ukur, man curang kami Bapak Leo Rasili. Nade Leo, sangap kamu dedap kun bana, situ bumergana ras bru perenangin si garimbun. Bre-bre, adi ingko kamar sadara seduana, ulakari akapdu berumah tanggena main-main, enda belin tanggung jawabna. Maka tutus atendu, ulakam sirubak-rubak, sitalunlah kabrokor, gelah ula panjang persoalan. Sikatakan budur ma dibata ipasupasuna budur. Kundari mankam kalibu kami i pesuh dagai luah karena utang adat. Namparan tak melihat jua endalit mas adat karo piga-piga lit amak telur lampu lit cerek limanok endalit krina artina kami lengabu metak sebagainya, tapi enak lintar lajar kerina. Kami umur yang sama tua lah, masalah adat lah ngabok kurang kami belohna. Terus ini anak buru kami, di pedalan sada-sada. Gundari pedalan kami amak, enak ingin dumedem-medem tayang-tayang. Pagi ada kami go njayo. Gundari berikan amak, antara kalian ke sana. Ini tempat tidur, tikar tempat duduk, ini kan tayang-tayang dan istilah kalak karo tempat tidur. Dan berikutnya adalah telur ayam. Telur ayam ini, nah dari sini aja kalian kasih ke sana. Ini adalah untuk breastfeeder. Gelah kita ini nanti terakhir. Nah. Ini supaya kita sehat-sehat semua, ada beras
tadi juga ada dibuang-buangin beras, itu udah untuk keselamatan kita semua. Kasih betul telur tuh, telur dulu kasih. Telur dulu satu, telur dulu. Nah, kasih dulu. Dan berikutnya ada lampu. Lampu ini untuk menerangin kita semua. Terutama man anak buru kami, ras berbeda kami. Endalik lampu. Dengan tayang-tayang. Seterusnya, cerek. Cerek entah lip pagi. Tamu duruh ke rumah, endang ku diberikan cerek. Dan terakhir adalah ayam. Ayam ini tidak boleh dijual. Harus dipiara, karena nanti ini bisa bertelur, nanti kami datang ke rumah Andu, kami enggak mau makan yang enggak enak, kami cuma maunya ayam. Makanya dikasih kita ayam. Sibarem bas kami nari, bas kalian buku kami, jangan lupa perkempun. Ya, Mami. Iya, buat kempu kami, Frans dan Lita, ini mungkin bingung, banyak sekali seserahannya gitu loh. Filosofinya adalah bahwa kalau kami bertamu ke rumah Ndu, kami diberkati Tuhan, kami datang, kami jamu dengan baik. Ada bantal, tentunya itu adalah tempat kita beristirahat. Pada saat kalian beristirahat, memikirkan apa yang saya akan nanti berikan kepada kalim bubu kami, puang kalim bubu kami. Jadi filosofinya di bahasa Karo itu adalah berkat melimpah, kami datang, kami dijamu dengan baik, Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian, ini berupa bantal, ini adalah tempat untuk beristirahat. Terima kasih untuk kalimbubu kami, Singarimbun Sedalanan, dan begitu juga puang kalimbubu kami Sembiring Pelawi. Maaf, Guru Kenayang. Pada saat ini kalimbubu kami telah memberikan yang terbaik kepada anak kami, sampai ayam lengkap dengan telurnya, bantal dan kasurnya, hampir semua peralatan dapur untuk dipakai. Terima kasih atas kebaikan seluruh kalimbubu kami. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Bujur. Pertama-tama lebih, bujur kita akan mandi bata. Sebab kita jumpa kerina emengkap pesta anak kami si Prans. Pertama-tama lebih, bujur kota keman bandu puang kalimbubu kami, Sembiring Guru Kenayan. Mami, mama, maafkan dukai mami mamanya dina, lid si kurang-kurangna. Sebab ngoka kami rebas kerja anak kami ini mami, sehat-sehat kam. Gelah pagi lika tulunari anak kami, banci kakek nareh, arah-arah andu kami mami, rasa mama. Bagi kau peman kam kalimbubu kami, Singarimbun, bujur menkatakan kaya bandu ya, bang, sehat-sehat kam bang, lala rezekindu, gelah naban cika kami ngikut-ngikut kam. Bagi kaman kam kalimbubu kami, kerina tampar malam mergana kota Bubinari, bujur kotakan bandu ya bangnya, bagi paman kam edaidaku kerina, sehat-sehat kam, tambah rezekindu, gelah banci ka pagi, telunarika anak kami, bere-berendu bakasir jabu. Mulai pekam karibasingan dan nari, sehat kita jumpa cah kerina. Sekali nari bujur, kita akan bandu kerina ya, kalimbubu kami, bagai pepuang kalimbubu kami. Babai kaman kam kerina, sembuyak kami, apai pelakang marmendoahan. Bujur man kam kerina, mulai MBS nari, ngasa gundari, ikut-ikut du kami. Padahal situasi bagenda, berngindai penggolan ayah kumedem. Gualah karya meteku, hari bagenda situasi. Tahu-tahu gokidah kena rehen kerina, emang gokokah diukurku. Menggoya seninangku ya kerina ya, baik apa mana abang kam, abang pondok labu. Bujur bang, muka kami arak-arak itu mulai dari MBS nari. Dibatalah kerina si, balasan kerina, adi aku lo terbalaskanku. Bujur.